Project F30 MBR here. Oke guys, jadi hari ini benar-benar nih kita baru aja test drive, test ride si F30 punya Broyo nih. Ini day one, gue nggak bisa nyelesain untuk setting seperti ini tuh dalam satu hari. Tapi gue sebisa mungkin dan semaksimal mungkin akan menciptakan footage yang sangat maksimal biar kalian bisa tonton semua. Jadi ceritanya adalah ketika gue lagi kemarin tuh udah potong-potong fender dan lain-lain sampai akhirnya ini udah kita tempel, mungkin langsung ke mobil aja. Tapi biar nyambung nih guys, gue langsung kasih cuplikannya tadi pas gue lagi test drive. Oke guys, jadi ini langsung aja, thank you Bi, bantuin gue. Ini mobil udah kita set up, udah pasangin semua pelek ban. Gila sih, ban belakangnya sih ini it's a happening banget guys, karena kenapa? Ini pakai 305, gokil banget tuh wilayah belakang. Seperti yang tadi di test drive ya, test ride, kalian bisa lihat ini mobil lebarnya aduh gila, selebih ya lo bawa kayak guys. Tentunya kalian boleh kepo-kepo buat yang mau cari footage-footage ya, ada di Beamer guys, Instagramnya di sini. So langsung aja cek, dan ini sekarang gua kasih tau kalian, kalau ini projekannya sebenarnya guys, ini gua pasti suara kecil banget. Ini projekannya tuh ya pokoknya gitulah guys, ini masih belum satisfying, jadi gua nggak mau open dulu di vlog. Kenapa? Karena kalau kalian mau lihat nih, ini di tuh di jalan seperti ini kalian bisa lihat, orangnya di sini, Ren ngapain ke situ, nggak ada mic-nya, nggak ada mic-nya. Aduh, ini sini dari sini nih, kalian lihat tuh guys, itu fitment mobilnya yang bisa kita bilang jenggot di depannya tuh lebih ceper, alias belakangnya tuh nungging banget, apalagi BMW yang ibaratkan belakang tuh mesti lebih ceper sedikit ya kalau bicara soal radius. Jadi ini mobil udah bener-bener yang wah, enggak deh. Pokoknya kita lanjut besok aja ya guys ya, bye bye. Welcome back with me and our F30 project and we are here. Oke guys, jadi hari ini gue lagi senggang guys nih, sorry dulu nih ala kadarnya gitu ya guys ya. Tapi ini gue pengen nyobain project bis kita F30, sekalian gue sedikit promo dan ngejemput Bang Billy, teman gue. Ini air space guys, seperti ini. Kalian boleh chill, datang ke sini aja. Kalau mau yang suka kopi, non kopi, kita siapin semua menu yang bisa kalian pakai untuk nge-chill. Dan tentunya ini gue turun ke tempat showroom Earth Industry, di mana ada beberapa motor pajangan gue juga di sini. Jadi buat kalian yang pengen ngecek ya soal jualan kita apa di sini ada Jordan juga, 100% legit guys. Kalian boleh langsung cek Instagram kita @earth.industry. Tentunya kita juga ada sepatu Ventela nih yang baru available di our shop. Dan daripada gua cocok terlalu banyak, nih kita culik aja Bang Gili. Bang, halo. Ayo, gua mau test drive. Anterin. Ayo ditodong dong gua. Ayo. Ditodong gua. Lu gua tahu lu lagi pengangguran di sini. Lu kerjaan udah beres semua. Anjing muka gua putih semua ya. Oke, ini gue pengen test drive F30 nih sama Bang Billy. Gue minta tolong Bang Billy untuk pegangin kamera gue. Ya, jadi gue pengen driving impression karena kemarin tuh masih yang jenggot banget Bang. Kaki-kaki tuh masih kurang rata. Sampai akhirnya ini sekarang udah kita rombak sedikit. Tentunya nanti gue akan review di akhir video ini apa aja yang udah kita lakuin. So, gue langsung pengen kayaknya prepare nih ya, kita langsung cold start dulu, panasin bentar, langsung kita bawa mobil punya Bro Rio guys. Lah Bang Billy hilang sih, wah gila sih. Oke, so ini mobilnya masih kotor banget guys, parah kotor banget, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita settingnya tuh udah bener banget. Oke, kita cold start dulu, keren banget guys dalemannya, parah. Oke. Gua cold start dulu. Parah guys, insane so loud guys, parah. Wah, kalian bisa lihat guys, wah gua yakin gua akan kedengeran. Gila, cold startnya parah, suaranya parah, kenceng banget guys. So ini
sembari gue manasin mobil dulu nih, bentar. Gue mau atur orang di depan untuk bukain pagar buat F30. Jadi kondisi bengkel juga seperti ini guys. Ada beberapa kerjaan yang kita lagi banyak kerjain tuh Vespa guys. Jadi gue sedikit pamer ya sebelum gue buka. Tuh, kita di sini punya ruangan foto studio sendiri, ruangan coating sendiri. Vespa banyak banget di dalam. Wah, gue udah, wah seneng sih gue, tapi happy gue happy. Oke, okay, so gue minta tolong dulu ke orang gue guys. Mana ya? Jadi ya beginilah guys kehidupan gue dan anak-anak tim Earth. Kalau hari-hari tuh ya kita check up mobil, kita ngedesain mobil, kita di sini build everything guys. Dan kalian kalau mau mampir-mampir ke Cirebon juga boleh mampir kita di Brigjen Darsono 152, pokoknya di jalan bypass seberang Hotel Aston guys. Jadi gampang banget kalau mau ngecek Earth tuh di mana guys. Pak, punten, tolong buka gerbang. Jadi ini CS Aing, Mr. Dede, dia yang selalu sigap dan menjaga tempat ini. Jadi kita udah benar-benar punya tim yang sangat dream team nih guys ya di sini ya. No hard feeling, tapi gue ngerasa happy banget sih di sini juga. Jadi ya lanjut lagi, oke? Okay. Mang, tipin mang, dorong-dorong mang. Boleh perkenalkan? Aduh, iya tuh. Obeng naon, A. Ternyata ada orang di dalam, guys. Oke, okay, so gue mungkin langsung puter aja kameranya dan Bang Billy yang akan pegang kamera, oke? Okay? Stay tune, guys. Masuk aja, John. Kok lu kayak orang mau selfie sih? Jangan masuk lah, kan lu mau keluar. Iya, kan dari dalam aja, gak apa-apa. Itu tuh ngomong-ngomong daily vlog, John, lu ngapain gaya-gaya ngerekam lu kayak orang main sinematik, parah banget. Kacau. Ya, yeah, let's go, kita coba. Mungkin sekalian Bang Billy belajar kali yang rekam-rekam. Jadi kalau di sini harus lebih melihatkan ketampanan gua, bukan lu. Dan di sini guys, ini gua seneng banget sih karena udah red belt ya, red seat belt nih, ini udah Europe banget lah. Dan tentunya lu ngapain? Lu ngapain? Oke, jadi ini udah gua panasin. So, gua akan coba try untuk mengeluarkan. Mati. Enggak, emang begitu, cuy. Emang begitu. Klik aja layarnya. Nah, nyala lagi kan? Oh, iya benar. Oke. Okay. Maklum enggak bisa, Bro. Oke, okay, biasanya pakai Kodak ya. Terus ngomong-ngomong ya, gua gaptek juga nih. Gimana nih, Bang? Ini cara ngebuka. Oh, gitu pencetannya. Buka spion dulu, cuy. Ini kan wide bodinya udah, bukan wide body sih, fitment belakangnya kan udah lebar banget. Gue takut nih kayak nyenggol-nyenggol entahlah motor atau enggak mobil entah apa. Karena ini ban belakang gila sih, udah keluar kisaran 5 jari guys. Jadi ya, wah gila, ini agak sedikit susah untuk bermanuver nih di bengkel. Tapi aman lah, aman. Jadi gesruk guys, masih ada gesrukan di ban karena belok. Berarti gua harus potong lagi. Nah, ini guys adalah sebuah pelajaran buat kalian soal memotong fender ya, alias fender cut. Radius juga tuh penting banget guys untuk menentukan titik-titik buat kalian nanti bikin wide body gitu. Jadi di sini proses tuh emang enggak pernah salah dan enggak pernah bohong. Ikut siapa dulu. Ayo, Riz, bentar ya. Ini dia tuh guys, pemilik Honda Civic Turbo yang lagi di project abis-abisan juga nih di sini nih. Mudah-mudahan jadinya satisfy guys, oke? Okay? So ini kita di Jalan Brigjen Darsono 152. Balik lagi kayak pilar radio kita nih, kayak penyiar radio. Oke, okay, jadi Bang Billy, lu nge-shoot apa? Offset jauh banget, lu offset banget, nge-shootnya parah. Aduh, nih. Kita di jalan bypass lah guys. Kita langsung tes. Karena ini mobil kayak kakinya menurut gue sih udah oke banget nih. Jadi nanti gue juga akan sekali lagi boncengan dengan Bang Billy untuk merekam footage dari mobil ini. Biar kalian tahu perbedaannya kalau udah kita benerin kayak kaki belakang, kita setup tuh sama
depan kita udah asik nih riding positionnya sepertinya. Jadi bisa kita langsung present juga guys. Oke. So, menurut gua ini enak banget sih. Jadi empuk banget ya, Bang ya? Oh iya. Ngerasa jelas. Empuk enggak sih? Parah sih, ini empuk banget sih. Cuma iya. Enggak, itu tangan lu. Tangan lu yang gerak itu. Tangan lu yang gerak. Jadi ini mobil masih kerasa banget kayak ini coilover ya. Biasanya coilover itu rigid guys, alias agak sedikit atos ya kalau bahasa orang Cirebon, atos tuh keras. Tapi berhubung gua mengkawinkan per belakang itu, gua ganti yang punyanya apa ya, kemarin tuh Eibah gitu. Kalau nggak salah si Bro Rio ambil Eibah entah apa ya, warna kuning ya. Pokoknya kita set up ulang semua tuh dari settingan ulir, berapa banyak ulirnya dan gramasinya kita ukur semua, sampai akhirnya mendapatkan setup paling enak tuh seperti ini. Ini enak banget dan nggak guncang banget ya, walaupun kamera pun biasanya tuh udah ada stabilization gitu, tapi kalau gue lihat di sini kayaknya nggak ada guncang-guncangan sama sekali nih. Jadi cuman butuh kita next-nya spuring and then kita lanjut ke proses white body. Jadi ini nggak perlu panjang lebar kali tinggi dulu kali guys ya, tapi gue akan kasih tunjuk sinematikannya seperti apa di luar, tampilan ride-nya seperti apa, dan mungkin nggak bisa panjang lebar hari ini day 2 kita nih dalam setup kayak kaki si F30 Bro Rio selesai gitu guys. Jadi nanti di next prosesnya gue akan tampilkan lagi, so stay tune terus aja karena ini gue pengen masuk ke kawasan favorit anak Cirebon nih, apa tuh, Bima ya. Ini lokasinya di Bima guys. Jadi ini mobil pastinya sih kalau menurut gue ya Bang ya, kayaknya dari luar tuh orang-orang juga impressionnya bakal wah. Jadi gue yakin kita yang berdua paling ganteng di sini bro. Gue doang yang ganteng. Nggak, lu nggak terima ya kalau lu dicabut predikat tergantengnya ya. Jadi kalian juga boleh nih sebelumnya add Instagramnya @earth_garrettandstore karena Bang Billy di sini aktifnya tuh lebih aktif dari gua kalau update. Ya, jadi sebenarnya gua masih hidden project, ternyata sama dia udah di post, gua bingung. Jadi kalau kalian mau lihat detail-detail ini mobil sebelumnya kayak apa juga by foto, kalian boleh langsung aja cek Bimmer or Earth Garage and Store. Karena tapi kita udah di situ. Yang love banyak loh. Yang ini mobil ini nih yeah. Yang love banyak, bro. Ini marketing atau apa nih? Lu bahasa marketing atau emang real? Kualitas, kualitas. Kayak kita ngomong honest review, honest. Kita ngomongin kualitas. Kita ngomong kualitas. Oke. Okay. Berarti kalau bicara soal kualitas, approve nih, kalian boleh cek aja langsung gambarnya seperti apa, kita foto-foto, dan kemarin itu benar-benar sih emang apa, jadi kayak kita tuh nekat ya. Mobil belum 100% kita bilang, "Oke, okay, kita tuning nih kaki." Asal jadi dulu, kita tes, kita paksain jalan. Puji Tuhan sih, alhamdulillah nyampe ya John ya, udah dapat seputaran lah, seenggaknya kita tahu gitu jadi kurang-kurangnya apa. Apalagi dalam setting kaki guys, jangan lupa ya, namanya proses break-in itu ada. Break-in itu apa? Jadi namanya barang baru, kalau belum kena beban, apalagi per, itu pastinya ada penyesuaian. Ketika terkena beban atau gravitasi di jalan, itu pasti beda. Beda bebannya, sama kayak beban kita kalau ditinggal mantan tercinta kita. Wow. Oke. Okay. Jadi ya sedikit curhat ya guys ya. Ya sampai akhirnya ya gue kayak kan akan selalu cinta dengan garapan modifikasi Bill. Dikira tetap cinta sama yang sudah bersuami gitu. Jangan gitu. Lu spill-nya terlalu dalam. Lu spill-nya udah terlalu dalam sih, parah sih. Kenapa jadi gue yang dibully ya? Kalau sekarang gak ada Alfi, gue yang kena. Ini kan masalah cinta-cintaan. Aduh, jadi ini udah nih, kita udah seputeran. Dan gue rasa kayak kakinya juga udah enak banget ya Bang ya? Udah ya, top ini banget nih. Enak, kayak mobil standar. Enak sih. Iya kan? Bener sih? Bener-bener. Empuk banget. Walaupun ini udah, ini ya, coilover ya? Coilover, biasanya coilover kan anjurut, nah, biasanya anjurutan, tapi ini kayak mobil standar, nyaman aja, enak-enak. Nyaman banget sih. Enak. Jadi kalau buat di sana, Bro Rio yang ibaratkan ngapelin ceweknya, party-party, ya kan? Bawa calon mertua. Bawa calon mertua. Barangkali calon mertuanya lagi hamil kan masih aman lah. Calon mertuanya lagi
hamil maksud lu gimana sih, calon mertua barangkali mau punya adik lagi, okay, adik ipar baru. Oke, okay, adik ipar baru. Oke. Okay, iya okay. Jadi enggak ajrut-ajrutan, iya yang ngebikin langsung yang brojol bikin, di mobil. Hamil di jalan. Bener enggak? Enggak brojol. Lahiran di jalan, lahiran. Hamil di jalan sih bahaya, Bro. Hamil di jalan mana bisa, ada? Hamil di jalan bisa. Jangan tahu katanya kalau sampai kayak gitu mobilnya basi. Oh iya, jangan. Jangan, iya, jangan. Mobilnya masih bagus kok. Mobilnya wangi. Masih bagus, wangi banget. Ini fresh banget mobilnya. Kalau gua dulu biasa driving a car ya, jadi shock breaker-nya tuh udah kayak cuman 1,5 jengkal. Yang tadinya shock breaker tuh bisa panjang kan, karena mengejar low clearance, damn low tuh dulu gua pakai Grandis. Grandis yang MPV di mana space-nya gede, jadi nggak enak. Itu kan udah keterlaluan berarti CPR-nya. Nah, tapi kalau ngomong ini, gue sih bisa ngomong bahwa ya ini sport suspension dalam artian dia nggak terlalu bump, nggak terlalu ngayun, nggak terlalu apa ya, rigid juga ya. Jadi ini mah enak banget gitu. Apa karena joknya juga mewah ya? Bisa jadi. Iya nggak sih? Satu pertanyaan. Itu? Karena itu, ini statement terbaru nih, ya kan? Biasanya gaya itu bertentangan dengan kenyamanan. Tapi ini mobil menurut gue gayanya pol, tapi masih nyaman. Ya, gue masih bingung. Kata-kata yang beauty have pain, ya, gitu kan. Yes, yes. Tapi kalau kita bilang di rakitan Brorio 1 ini, beauty is still a beauty. Yes. Bener, setuju kan? Gue setuju. Beauty is still a beauty. Bener. Cantik ya cantik semua gitu. Dari comfortnya, dari inner beautynya ya, dapet ini mobil. Dari eksteriornya, interiornya nyaman dan sebagainya, dipakainya juga nyaman berarti ya. Bener berarti, ya, ini honest review ya, no hard feeling ya. Kalau nggak enak, gue bakal teriak ke Brorio juga bahwa rekrutan kita di sini tuh gagal. Oke. Okay. Perlu develop lagi. Tapi berhubung ini gue ngomong enak banget ya, pakai banget. Bener enak, serius. Dulu gue punya pengalaman, gue punya mobil CPR keren, terus nyangkut di polisi tidur, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, Bro. Terus dorong. Anjir, dorong parah. Istri gue masih punya bayi. tapi ini enak banget, serius. Enak banget ya. Tapi ini serius enak banget. Okay. Gue nggak bohong. Jadi ini kita udah nyampe bang di Earth nih, biar back on Earth. So gue akan pegang kamera lagi dan sekalian closing dan ngasih tahu cinematic ride posisinya seperti apa di jalan. Oke, okay guys, wait. Gua yang pegang kamera, Pak bentar ya, saya mau nge-shoot lagi. Jadi ride-nya enak banget guys tuh, dengan tampilan seperti ini, kayak kakinya itu depan, ini belakang sih yang gua bilang over meaty Alfa Nova tuh emang tragis sih, keren banget. Dan ya so far so good, so gua akan panggil dulu salah satu teman gua untuk nyetirin motor. Dan gua akan boncengan sama Bang Billy satu puteran nih buat ngasih tahu kalian. So, mungkin gua hari ini tugas kita adalah test ride sudah beres ya Bang ya, udah beres, udah approve, udah enak banget, enggak ada yang pincang nih, enggak ada yang jengjot-jengjot berat kiri kanan depan belakang, enggak ada, udah oke semua. So, mungkin ke depannya gua akan proses wide body seperti apa dalam mengkonstruksikan dan mendesain, gua akan daily vlog lagi. So, buat kalian yang suka sama vlog seperti ini, kalian boleh langsung subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan tentunya nih, gue berdua sama Bang Gila dipakai baju dari atearth.industry. Nah tuh kan, ini edisi yang lama. Dan tentunya ini juga nih, anggota Cyber kita yang nih, Ayoris, Mr. Yoris yang paling wah, saya menginjak coklat. Dan ada Mr. Joko juga yang handle up cafe kita di sini. So, pokoknya buat kalian warga-warga luar kota dari Cirebon maupun luar, bolehlah main-main ke Cirebon. Kalau mau ada yang ngafe-ngafe, modif mobil, mau apapun juga, sampai kalian cuci mobil pun udah gue siapin. Jadi jangan takut dari luar kota mobil kalian kotor, datang ke sini, kalian bisa sembari makan, minum, cuci mobil, jadi pede lagi kalau ride di kota. So, langsung aja add aja nih, ada Instagramnya di Earth Space. 7 Instagram lain kita ada di bawah. Dan tentunya mungkin hari ini test ride gua buat F30 Brorio wildest banget nih. Segini dulu. Thank you for watching and be the best on Earth guys. Bye bye.